Nah, teman-teman, kita sarapan di McDonald ini. Tuh, sendiri aja. Sekarang aku sarapan di McDonald dulu. Nah, teman-teman, di hari Minggu ini aku sarapan sendiri. Ini aku pesen, ini aku makan di McDonald dulu. Nah, aku makan di McDonald. Ini aku pesen Naicha atau teh susu. Terus ini aku pesen burger yang burger fish atau burger apa namanya itu ikan tuh. Nah, aku sendiri aja teman-teman. Lihatnya teman-teman, ini aku sendiri aja. Jadi aku pesen tung Naicha atau kopi susu. Terus ini cemilan khasnya McDonald's tuh. Di sini aku pesen burger ya. Tuh ada mayonisnya. Tapi sebenarnya enak nggak ya? Ya enak-enak gitulah gitu. Biar kelihatan. Nah, sekarang mari kita makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Selamat libur untuk yang libur dan selamat lembur untuk yang lembur kejuang dolar. Selamat makan. Tinggal makan burgernya. Nah, teman-teman, kali ini aku mau asemir bakso. Ini aku belinya di hari Minggu, padahal sekarang udah malam Kamis, teman-teman. Jadi kita rasakan bagaimana rasanya, yuk. Langsung aja ya. Nah, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ella Christina. Nah, itu waktu hari Minggu aku makan sendirian di McDonald's, sarapannya tepatnya ya. Ini karena nggak tahu lampu aku itu agak rusak mungkin, jadi yang sebelah sana nggak hidup tuh teman. Jadi yang itu cuma sebelah sini, jadi aku agak menyamping ke sini, dan ini juga penerangannya juga aduh payah banget. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang ini bakso aku yang udah 3 hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari teman-teman. 4 hari. Ini udah malam Kamis, tapi aku masukin kulkas. Nah, sekarang langsung aja kita kasih bumbu-bumbunya ya. Kita kasih di atasnya toppingnya yang buat seger si bakso nih. Ini sambal, kaos, kecap jadi satu. Tuh mantep kan, energi merah semua. Aduk-aduk dulu ya teman-teman. Nah, jangan lupa ini aku kasih bubuk cabai tinggal dikit, tapi aku masukin semua aja dah biar habisin sekalian. Nah, habis teman-teman. Ini yang 50 loh, yang level 50 loh. Sekarang kita aduk. Ini yang bakso biasa teman-teman. Aku masih punya bangu yang kecap pedas tuh. Tapi sekarang kita icipin dulu ya. Nah teman-teman, sekarang mari kita icipi. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya udah okay pedasnya. Udah nggak perlu ditambahin. Sebenarnya ini ada pangsitnya teman-teman, tapi pangsitnya udah loyo karena udah berapa hari di kulkas. Udah 4 hari. Mm.
Enak. Terus terang aku suka tuh kalau idul-idul teman-teman itu yang kecil-kecil gini. Kalau yang gede itu kayaknya blenger gitu ya. Ada topongnya. Ini bacanya pakai mie putih ya. Mie putih ini. Tuh. Enggak pakai mie kuning. Idul-idulnya kalau kecil gini teman-teman nggak enak. Dulunya banyak banget. Ada 12. Ada lemaknya teman-teman tuh. Masih jatuh. Amis. Sekarang ini ya, kemarin aku goreng rengginang. Bobo suka banget rengginang teman-teman, sampai aku beliin dia, duitnya diganti $30. Masa paruh. Untung lampu aku kadang hidup kadang enggak. Mantap. Ada teman-teman.
ini dulu video dari aku, tips gemuk makan di malam hari, makan apa aja lah, bakso, bakso sikat, bakso, nasi, nasi, mie, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.